Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, comment, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Berita utama, Dai Fuad cadang Putri Sarah dan Samsul Yusuf tutup mulut. Pendakwa Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar atau Dai Fuad mencadangkan kepada pasangan artis Putri Sarah Liana dan Samsul Yusuf tidak mengeluarkan apa-apa lagi kenyataan. Menurut si satu perongsian di Instagram, Dai Fuad berkata sudah cukuplah ramai yang terkesan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan itu. Dai Fuad turut meminta segala permasalahan dalam rumah tangga mereka diselesaikan di mahkamah dan bukan di media sosial. Saya mencadangkan Putri Sarah Samsul Yusuf untuk menutup mulut dan tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan. Tumbangkan orang sepatutnya di mahkamah, bukan di media sosial, tulisnya. Dalam pada itu, Dai Fuad turut memetik kisah anak angkat kepada Nabi Muhammad, yaitu Zaid, juga pernah bercerai dengan Zainab. Dahulu, anak angkat Nabi, Saidina Said, pernah bercerai dengan Zainab, padahal mereka tokoh besar dan popular kerana akrab dengan Nabi. Apa mereka buat kenyataan media? Apa mereka beritahu masyarakat kenapa perlu berpisah? Apa mereka membuka kelemahan masing-masing? Tulisnya. Tambah Dai Fuad lagi, perceraian adalah jalan keluar buat pasangan yang sudah tidak sehaluan, tapi bukannya mendapat perhatian umum serta meminta untuk diselesaikan secara matang. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Berita utama, ada yang seperti cacing kepanasan pula Putri Sarah. Kuala Lumpur disahkan tentang membelah nasib wanita terianyai. Tindakan pelakon Putri Sarah Liana 37 menimbulkan rasa kurang senang segelintir pihak, terutama lelaki, sehingga menjadi cacing kepanasan. Putri Sarah berkata dia tiada niat menjadi batu api dalam rumah tangga sesiapa, sebaliknya cuba membantu wanita yang memerlukan sebaiknya. Nak batu api apa? Saya cuma beritahu cara-cara untuk menghadapi orang ketiga saja. Apa tindakan perlu dibuat? Bagaimana nak buat laporan? Bukannya suruh buat benda bukan-bukan dekat rumah. Beribu message masuk, ramai yang nak bercerita dan minta kata-kata semangat. Saya cuma nak bantu beri kata-kata semangat, tapi segelintir golongan lelaki yang buat salah pula jadi cacing kepanasan. Saya memang nak membantu sebab saya pun pernah alaminya. Terdapat golongan yang mengecam saya itu sebab mereka tak rasa. Jadi saya rasa tak salah berkongsi dan memberi nak nilai positif, katanya. Putri Sarah juga tak akan memandai-mandai untuk memberi nasihat kepada mana-mana wanita yang
bertanya kepadanya. Saya hanya menjawab apa yang mereka tanya saja. Kalau minta kata-kata semangat, saya beri. Melainkan mereka bertanya lagi proses seterusnya. Barulah saya akan bantu beri panduan, katanya. Baru-baru ini, Putri Sarah berkongsi dia ada membimbing Nur Suhada Mat Syukri apa yang perlu dilakukan sewaktu istri kepada pelakon Hafiz Rosdi itu menghubunginya ketika dia berada di Madinah. Apa yang turut menyarankan untuk mewujudkan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi tujuan membela wanita terianiaya. Mesti ramai yang tak suka kenyataan saya, kecam saya, takkan bah surgalah apalah, anggaplah saya ni badan NGO. Tapi kalaulah betul-betul saya tu bukan NGO, memang bertaulah kecam netizen. Kecam, katanya. Okay, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rekan anda kah, keluarga anda kah, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Cosmo. Berita penuh, remaja tular tidak puas hati, soalan sejarah SPM ditahan. Petaling Jaya, polis menahan dua remaja, lelaki bagi membantu siasatan, video tular membabitkan pelajar sekolah menengah yang tidak berpuas hati terhadap kertas soalan sejarah pada pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia SPM baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendan Sofian Abdullah berkata, kedua-dua pelajar berusia 18 tahun itu ditahan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah. Ibu pejabat polis daerah IPD Hulu Selangor di dua lokasi berasingan di Batang Kali pada pukul 9.30 malam semalam. Katanya, tangkapan dilakukan hasil laporan yang dilakukan oleh seorang guru wanita berusia 53 tahun, Balai Polis Batang Kali, menyatakan beliau telah menerima satu video TikTok